Aku nggak punya pilihan. Aku harus pura-pura dekat sama Putra sebagai calon tunangan dia. Biar Boy bisa lihat dan ikhlas ngelepasin aku. Karena aku tahu dari tadi Boy ngikutin dan Boy pasti lihat aku ketemuan sama Putra. Thanks ya, Put. Oh, sama-sama. Lo udah sampai dari tadi? Enggak kok. Enggak selang lama dari mobil lo datang. Mendingan sekarang kita masuk aja yuk. Rasanya nggak nyaman banget digandeng sama Putra. Tapi aku yakin, Boy pasti masih ngeliatin aku. Aku harus bisa nahan perasaan, karena aku harus ngeyakinin Boy kalau sekarang aku calon tunangannya Putra. Meskipun dalam hati aku nggak pernah bisa mencintai Putra. Yuk. Yuk. Gua harus sadar kalau Reva nggak punya pilihan. Dari awal Reva udah bilang, kalau dia tuh paling nggak bisa nolak permintaan papanya sama Dean untuk tunangan sama Putra. Kalau gue bener-bener sayang sama Reva, gue harus dengerin permintaannya Reva. Dan gue harus ikhlasin Reva untuk tunangan sama Putra. Maafin aku ya, Boy. Aku tahu ini nyakitin perasaan kamu. Tapi kamu harus tahu kalau aku masih terus mencintai kamu. Pak. Yuk. Yuk. Pesenin lo black tea latte karena gue tau lo gak suka kopi. Soalnya lo punya sakit mah kan? Kok lo tau pesenan gue? Ya tau lah, kalo cerita ke gue. Dan gue juga pesenin lo makanan sandwich kesukaan lo. Tadi gue mau pesen coklat,
Tapi seinget gue tuh lo gak suka makan coklat. Hebat banget ya lo. Lo bisa tahu semua kesukaan gue. Gak cuma makanan sama minuman yang lo suka aja, Fa. Gue juga tahu mata kuliah yang lo suka. Gue juga tahu dosen-dosen favorit lo. Gue juga tahu cita-cita lo nanti yang akan lo kejar apa. Karena, Fa, apapun yang lo ceritain ke gue, itu semuanya 100% kerekam ke memori gue. Thanks ya, Put. Putra udah sebaik ini sama gue. Dan dia juga udah nunjukin kalau dia serius. Tapi kenapa gue gak pernah bisa jatuh cinta sama Putra? Halo Yan, kenapa? Boy, gua, Mika, Gary sama Raya sekarang ada di Rumah Sakit Harapan. Loh, kalian ngapain ke rumah sakit? Mau dikeroyok sama Dean sama anak ini serigala.